datang dan ucapan terima kasih. Kepada semua artis, pimpinan politik di atas gimmick pelancaran sukarelawan pilihan raya umum yang ke-13, dan insya Allah mereka-mereka ini mewakili semua artis, seniman, penyanyi, pelakon, pelukis, penyajak akan bekerja keras untuk memenangkan Pakatan Rakyat di dalam pilihan raya umum yang ke-13 ini. Kalau orang-orang kampung nelayan, ahli-ahli politik, mahasiswa, orang-orang muda semua sekarang ini sedang menuju ke era perubahan, maka pada hari ini kita mengisytiharkan bahawa artis-artis, seniman, pelakon, penyajak, pelukis dan penyair juga akan bekerja keras untuk melakukan perubahan di dalam negara kita ini dengan mengumbankan UMNO ke dalam kancah sejarah negara kita, insya Allah. Takbir. Okey, Ustaz, soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Ustaz Azhar. Saya pertama nak sebut bahawa saya datang bawa salam dari ibunda saya, Dr. Wan Azhar Wan Ismail, yang memang agak terkesan dengan ceramah Ustaz apabila mendapat jawapan kepada soalan adakah wanita atau perempuan boleh terkubur. Jadi jawapan Ustaz bahawa mereka hanya terkubur kalau mereka mati. Jadi saya fikir itu menjadi memberi impak yang begitu besar sehinggakan ya beliau mengirimkan salam dan jangan dia minat Ustaz. Jadi itu satu, saya fikir sebelum saya pergi kepada soalan, yang saya ingin maklumkan adalah apa yang Ustaz buat dan juga ramai Ustaz-Ustaz para ulama yang berani menyatakan kebenaran di hadapan suasana yang penuh dengan penindasan itu bukan sekadar menjadi inspirasi pada kami ahli politik, tapi memberi sedikit rasionalisasi dalam zaman edan. Zaman edan ni saya nak bagi tahu sebelum Ustaz kata apa benda tu. Zaman edan ni maksudnya zaman gila. Ada puitis atau penyair Jawa, bukan Terengganu, Jawa, Ronggo Warsito. Jadi dia tulis yang satu puisi panjang menggambarkan satu zaman gila, di mana kalau bercakap tentang muka rasuah itu berleluasa, politik fitnah berleluasa, yang benar itu seringkali cuba disenyapkan dan kebagai lain. Tapi peranan ulama hari ini saya fikir mungkin menjadi harapan sebagai satu third force. Karena kadang-kadang kalau dalam zaman gila sukar untuk rakyat menilai, tapi di zaman-zaman inilah mungkin perlu jawapan-jawapan Ustaz yang kadang-kadang bukanlah gila tapi sedikit rock untuk membantu kita. Dan soalan saya ada dua. Dan Tuan Haji Mak Sabu kata dia tak ada soalan, jadi saya bertanya dua, saya ambil kuota dia. Pertama, apakah pandangan Ustaz dengan budaya politik yang menyaksikan telur busuk dan objek-objek lain yang tidak diingini dibaling ketika seseorang penceramah sedang berucap? Dan kedua, apakah pandangan Ustaz tentang bagaimana kita menyahut cabaran debat khusus bila berkait dengan pertarungan politik? Ini bukan demonstrasi Ustaz, ini debat. Jadi pertama tu code word dia telur busuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan YB bab telur busuk. Saya sebenarnya tak baca soal khabar. Kalau tahu pun, kalau tidak YouTube, Facebook. Gambar telur. Saya berbanyak telur. Baik. Jadi kalau cakap-cakap kampung lah, kalau tak mau kena marah, jangan ceramah. Kalau nak ceramah, maknanya sedia kena marah.
Jadi bila kita ceramah malam ni ramai kan. Orang atau mesej jadi 25 ribu orang malam ni. 30 ribu orang. Saya pun tak tahulah. Awal tadilah, sekarang tak tahu berapa orang. Alhamdulillah. Leh. Jadi bila kita cakap, oh depan ni sukalah, tapi mungkin ada orang tak suka. Nah, itulah berpilih berganti, silih berganti. Dia cakap kita tak suka. Kita cakap dia pula tak suka. Betul tak? Nah. Ha. Dah kalau dia ceramah, dia boleh suka tak dengar? Tak suka tak? Itulah kita ceramah. Dia tak suka pula. Okey. Mana adil lah. Itulah perangai manusia. Nah. Anas adu lima jahilan. Kita manusia memusuhi perkara yang kita tidak tahu. Nampak? Neh? Ha, cuma kita tidak suka. Kalau kita hati kita dengar, itulah hati tak suka. Kita balik, pedulikanlah. Kita keluar kat ceramah, pergi kedai, minta roti canai, telur double. Nah, ha. Tapi dia tak suka kita, dia bagi telur. Ini masalah. Nampak? Betul tahu. Tak kira lah telur busuk ke apa. Kita ambil contoh Rasulullah SAW, dia pergi berdakwah di Taif. Nampak? Bukan telur busuk. Ni batu dibaling kena kepala Nabi, berdarah sampai meleleh ke kaki. Banyaknya darah kena orang. Memancuk kena sarah darah, memancuk, meleleh sampai ke kaki. Nampak? Contoh. Padahal dia adalah sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah. Itu nisbah untuk meredakan perasaan marah kita. Bukan nak menghalalkan perbuatan lepas, tak. Sekarang kita rasa terhibur juga. Aku yang banyak dosa ni kena telur busuk ni. Rasulullah kena batu pecah kepala. Nah, Allah buat langit dan bumi tujuan untuk tunjuk pada Rasulullah. Kita hanya menumpang tengok. Hebatnya, tapi Allah uji dia. Nampak? Asyadul bala al-anbiya. Yang paling hebat kena uji para Nabi. Nah, ya. Maka kita kena telur. Itu nisbah nak menjinak hati kita, tidak rasa duka cita, tidak rasa putus asa untuk meneruskan perjuangan. Nah, nah. Ha, cuma kali ini baling-baling. Siapa yang baling? Nabi. Inilah puak-puak jahil. Orang-orang bodoh. Orang-orang yang Allah sifatkan sebagai otak ada tapi tidak menggunakan otak. Jadi golongan-golongan ini daripada dulu sampai sekarang. Dulu batu, ini telur busung. Nampak? Tapi tim dia sama. MU berlaku. Nampak? Tim yang sama. Dah. Jadi kita boleh nyatakan hukum perbuatan ini mal'unah, dilaknat oleh agama. Perbuatan ini mengundangkan perbalaan. Perbuatan ini sangat haram, berdosa besar. Nah, itu di segi hukum. Di segi hati kita, alhamdulillah, Allah telah beri aku suatu ujian. Satu lagi maqam aku naik. Kalau aku dapat sabar, satu lagi martabat aku panjat. Allah beri pangkat kepada aku, iaitu aku menyatakan kebenaran, orang banding aku. Alhamdulillah, aku dapat satu level, satu pangkat yang ada di sisi Allah. Kalau aku mati, pangkat ini tidak tercabut. Nampak? Eh? Cuma pesanan lah. Bagi yang baling-baling gitu, dia sebenarnya dia ikut hati. Hati kita ni puas. Seronoknya boleh baling. Nak lawan berhujung, darat cetam. Main baling ni lah. Nah, eh? Macam orang tak boleh nak berlawan lah. Dia tu ada kes. Nak ajak bertumbuk, kawan tu tu guru gayung. Taekwondo black belt. Ambil kat planet Pluto. Nah, takkan dia nak lawan guru kering. Jadi nak lawan jana? Baling batu lah. Kawan tu balik malam, piang balik, pecah dekat rumah. Balik seronok hati. Ingat, bila kita seronok, ada masa kita duka. Dosa-dosa tersebut akan datang masa kita nak meninggal dunia. Begitulah balasan Allah. Masa itulah terlalu sangat takut kerana dia buat zalim kepada manusia lain. Batu kali minum arak, walau banyak mana minum pun, Allah boleh ampunkan on the spot kalau dia bertaubat. Oi, banyak dah minum tak? Brandy, whisky, wine, champagne, Bacardi, stout, nalka, nasru, tak boleh nalka. Habis minum nalka dah.
Tiga trailer aminnya juga. Sekali dia kata, astagfirullah, aku minta ampun kepada ya Allah, aku tak mumin dah. Allah ampunkan, licin, tidak ada dosa. Tapi kalau baling-baling orang, taubat tidak diterima, mereka dia kena minta maaf daripada Tuhan. Kerana zalim itu melampau kepada dak saudara seagama. Soalan kedua tadi apa ni? Baik, adakah kita itulah dia tiap-tiap perkara dia ada mudarat, dia ada manfaat. Dia ada mudarat, ada manfaat. Ada baik, ada buruk. Islam meraikan buruk yang sedikit dan manfaat yang banyak. Kalau banyak buruk, debat tidak dibenarkan. Dalam Islam disebut munazarah, perdebatan. Munazarah asalnya tak boleh kerana menyebabkan perbalahan. Tetapi untuk menegakkan kebenaran, dan jika kita tidak berdebat, kebatilan akan bermaharajalela, maka kita berdebat, kita berpahala di sisi Allah. Walaupun kita dianggap tidak betul, menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Berdebatlah untuk menegakkan kebenaran, tapi biarlah kebenaran yang maknanya untuk kepentingan orang awam. Jangan kebenaran yang kecil-kecil saja nak memenangkan warna kasut, berdebat. Ah, tu tak payahlah tu. Bodoh namanya. Berdebat perkara besar, perkara penting. Jadi kalau kita tak berdebat, kebatilan akan menang, maka orang akan terpedaya dengan kebatilan, maka bila lagi kebenaran akan muncul, maka kita berdebatlah biar kerana Allah. InsyaAllah bila begitu Allah akan tolong. Tapi kalau kita berdebat kerana kita nak tunjukkan kita tidak takut, jangan berdebat. Nampak? Berdebat untuk lihat kebatilan itu tumpas. Itu saja perdebatan yang dibenarkan di dalam Islam. Sebab asal jidal, debat dia akan jadi jidal. Jidal perbantahan. Jidal satu sifat buruk dalam Islam. Nampak? Jadi kurangkan perdebatan. Tetapi kalau perlu sungguh, kalau aku tak debat kali ini, maka orang akan tengok kejahilan, kebatilan, kemungkaran, kezaliman bermaharajalela. Aku berdebat hari ini untuk menumpaskan kebatilan. InsyaAllah di dalam pertolongan Allah. Terima kasih kepada yang bertanya soalan dan yang menjawab.